Oke cuy, di konten kali ini aku trio bersama Balerik sama Claude ya guys ya. Nah, di sini kita melawan Ujang di XP Lane cuy. Langsung saja kita ke settingan build sama emblemnya dulu ya guys ya. Oke cuy, langsung saja kita ke settingan build sama emblem Aldous XP Lane cuy. Nah, di sini BTW kita tadi kan melawan Ujang ya guys ya. Langsung saja kita ke settingan persiapan dulu cuy. Nah, untuk settingan build-nya dulu cuy, aku pakai sepatu yang ini ya guys ya, Warrior Boots Endless Battle. Nah, jangan lupa beli dominan buat Ujang ya guys ya. Kemudian pistol Windtalker sama ini cuy, Immortality ya guys ya. Nah, ini adalah settingan build-nya ya guys ya. Nah, untuk settingan emblemnya gimana bang? Untuk settingan emblemnya aku masih pakai yang biasa cuy, Agility Wilderness Blessing, karena kita bakalan mengkat minion dari semak-semak ya guys ya. Nah, ini adalah settingan emblemnya cuy. Langsung saja kita gas ya guys ya, let's go. BTW keburu paket mak klan abis ya kan. Langsung saja kita gas ya guys ya. Nah, kita sudah di dalam gameplaynya ya guys ya. Gila cuy, ini adalah match yang paling tergila, akan kita bantai Lane of Dawn ya guys ya. Nah, buat kalian cuy, apabila videoku lewat di beranda kalian cuy, bantu support 100.000 subscriber ya guys ya. Mudah-mudahan bisa cuy, amin. Caranya gimana bang? Jelas, kalian pijak tombol like yang ada di HP kalian ya guys ya, bila perlu sampai pecah cuy. Thank you ya guys ya. Gila cuy, salam dari Rio ya guys ya. Jangan masukkan ke hati cuy, itu namanya canda ya guys ya. Nah, di sini kita ngelawan Ujang cuy. Nah, tadi kan kita pakai emblem yang Wilderness Blessing. Nah, jadi kita tuh wajib cut minion cuy, biar alus kita tuh gak terlalu cupu ya guys ya. Alamak, dia bawa emaknya cok, panik cok. Paksa kita pakai flicker ya guys ya. Alamak, mati lagi laku cuy. Aduh cok, dua orang cuy, XP lane-nya di GB sama emaknya ya guys ya. Balik dulu cuy, si darah dulu cok. Kita ambil minion dulu cuy, kita harus fokus dulu, kita harus jadi ini ya guys ya. Bahwasanya kita adalah preman Aldous XP Lane terkuat di Lane of Dawn ya guys ya. Jadi kita tuh harus main aman dulu cuy. Nah, di sini Ujangnya kita gak apa cuy, kita gas cuy. Ini cuy, kasih tau bane, bantu bane. Mati, nice. Tadi kita dikeroyok, gantian kita keroyok balik ya guys ya. Kalau main keroyok-keroyok siapa sih yang gak menang ya kan cuy. Ya tadi bapak emaknya, sekarang aku gantian bawa bapak aku bani ya guys ya. Nah, di sini kita fighting turret dulu ya guys ya, biar makin kaya cuy. Ini fighting turret ini sangat penting loh cuy, biar kalian tuh cepat membeli item guys ya. Dapat $300, anjir. Gak ada obat ya guys ya. Nah, di sini kita ambil dulu minion ya guys ya, fokus dulu cuy. Oke, minion. Ujang cok. Oke, balik dulu ya guys ya, kita nggak ada mana cok. Wop, kelomang. Assalamualaikum bang, nice. Sumpah cuy, pasti Ujang itu sakit hati cok. Capek dia mencicil-cicil kelomang gitu ya guys ya. Giliran sudah sekarang kita sampah cuy. Gila sih, aku tahu cuy sakit hatinya Ujang gimana ya guys ya. Aduh. Aduh anjir, sumpah guys, lucu kali cok. Nah, di sini kita cut lagi ya guys ya. Jadi kalian main Aldous itu jangan terlalu cupu ya guys ya. Kalian itu harus pandai-pandai cut minion cuy. Nah, di sini kita lock siapa adik-adik? Lock langsung ya guys ya, tapi nggak usah kayaknya cuy. Bahaya cuy. Jadi kita ambil turret dulu cuy. Oh, nggak bisa cuy, nggak bisa. Ada pani, lari. Bahaya cok. Eh, sabar ya guys ya, sabar. Up, ada Ujang cuy. Ujangnya mau ngekat minion gantian seperti kita tadi ya guys ya. Emang boleh bang cut seperti itu bang? Itu hanya teknik kita, jangan ditiru ya guys ya. Ujangnya niru cara kita cok, cut minion cuy. Oh, ada gore ya guys ya. Apa cok, tukang dor semir nih cok. Sabar. Astagfirullahaladzim ya Allah, tiga orang. Aduh bangke. Sabar. Fokus dulu cuy. Di sini kita udah mati satu ya guys. Kita dikeroyok mulu anjir. Nice, kita dapat kelomang. Apa cok, turtle cok. Bantai guys. Gak bisa ya guys ya. Kita gor. Ini cuy, kita jegat gornya ya guys ya. Ujang cuy, Ujang kasih paham cuy. Ujang ya guys ya. Ujang cok, bane. Inilah bane. Alamak, double kill. Gak dapat double kill, gak apa-apa. Yang penting dia mati ya guys ya. Gila cuy, BTW ini paninya jago juga cok. Ini dia kabelnya lincah banget cuy.
Oke cuy, sekalian kita nge-game. Kita cari konten kita sambil makan ya guys ya. Nah, di sini kita plating turret dulu cuy. Aduh ya Allah. Oke, kita ambil turret dulu cuy. Nice. Wuh, ada kita terbang. Nyom nyom. Bayon dek, bayon dek, ayo coba dek, ayo coba dek. Aduh, nanti kok, nanti kok, nanti kok. Mamam kau, makan kau, makan kau. Dua aku sama mak rawat aku aku. Kabur dia cuy. Berani dia cuy. Karena kita adalah Altus terkuat di bumi, kita ada flicker. Don enggak bang? Don ya guys ya. Itu namanya teknik flicker ya guys ya, enggak ada obat cuy. Sabar, kita ada flicker 2 detik. Kita lock Pani ya guys ya, kita kejar enggak si Pani nyampe mati cok. Pani cok. Nah, mega troll cuy. Aduh kita diangkat cuy. Aduh tukaran namanya cuy. Enggak apa-apa, yang penting bisa cuy. Aduh ratain cuy. Nice, mampus kalian rata kalian cuy. Kita ambil minion dulu cuy. Nice, minion dulu. Siapa kita lock ya? Apakah kita langsung kita lock aja cuy? Lock aja ya guys ya. Mati nih, tapi ini hanya teknik ancaman. Nah, kita cancel langsung kita lock lagi cuy. Nah, ini cuy, Ixianya mati cuy. Ini namanya teknik ancaman ya guys ya. Sorry cuy, kurang fokus cuy. Aku lagi makan cok, makan rambutan cuy. Oke, di sini kita langsung coba ngelor ya cuy. Tapi takutnya nanti disuruh mundur cok. Disuruh mundur sama Bane, mungkin dia nggak ada retri ya guys ya. Positif thinking aja cuy. Mungkin dia nggak ada retri cuy. Sabar, kita ambil minion dulu cuy. Minion. Nice, minion dapat cuy. Sabar ya guys ya. Kita akan pergi jauh dari hidupmu. Oke. Kita kasih paham cuy. Opa nih cuy, sabar ya guys ya. Sabar cuy momennya dulu cok. Sabar cuy. Ini awas jangkat. Aduh siapa yang diangkat cuy. Nah gas. Kalau aku bilang gas. Sabar, skill 1, skill 2, kita lock Ixia. Op dia flicker, kita lock Ixia. Nice. Gak peduli aku ya guys ya. Mati aku panik. Gila cuy, tampolan kita gak ada obat cok. Gak ada obat tampolan kita cuy. BTW di sini kita sudah dapat kill 7 ya guys ya. Gak ada obat cok. Sakit bener damage kita cuy. Paninya langsung nge-clearnya clear cuy. Karena kita udah jadi dominan cuy. Kalau udah jadi dominan ujung gak ada apa-apanya cok. Tuh efek skillnya pasti. Masa iya cuy, baleriknya tadi flicker ke depan cuy. Flicker masa ke dalam turret cuy. Pikir tadi udah nge-lag nih cuy. Nge-lag cuy. Agak oleng baleriknya tadi cuy. Untuk banget cuy. Nah di sini kita ada flicker masih cooldown 2 detik cuy. Kita bisa astagfirullahaladzim rame banget cok. Allah makjam astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi. Gak tahu kalau di sini ada rame orang cok. Aduh bangke diciduk aku cuk. Bisa gak sih cuy? Gak bisa cuy. Aduh balik cuy rata cok. Bandenya di bawah gak ikut dianya. Tiba lari versus everybody cuy. Sabar, tunggu aku hidup. Mending lor aja sih kalau menurutku ya cuy, mending lor aja cok. Nah di sini teman kita langsung menuju lor ya guys ya, kita lock paninya cuy. Ini namanya teknik ancaman ya guys ya. Shukiu. Kita ada flicker, nice, kita dapat lor cuy. Sabar, aku ada flicker cuy, bisa montek ini cuy. Nah bang, combo flicker halus gimana bang? Skill 1, skill 2, plus flicker, plus skill 1 cuy. Sabar ya guys ya, nanti kita buatin cuy. Pas ini enggak ya. Aku tak akan pergi. Ini sih di sini kita jalankan minion bawah ya guys ya, biar rapi cuy. Nice.
Sabar, sabar. Widih, paninya mati, cok. Oke, turret dulu, turret dulu, turret dulu. Ah, ini ada gore ya, Gisha Don. Mampus kau gore. Kita langsung incar yang damage-damage-nya aja dulu, cuy. Kayak gore sama si apa, cok? MM orang tadi ini, cuy. Apa namanya? Exia, cuy. Exia, 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 Exia. Kita kejar Exia-nya. Lock Exia ya, Gisha. Mampus, suskar dia, cuy. Aduh, duh, duh, duh. Nah, langsung turret, turret, fokus turret, 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 turret down-nya, guys ya. Don, gila cuy, menang kita, cok. Cok. Kupu-kupu makan babi. Cakep. Victory ya, guys ya. OTW glory adik-adik. Gila cuy, kita MVP ya, guys ya. Oke lah cuy, terima kasih sudah nonton sampai habis. Next, bikin konten apa lagi nih? Komen dong di bawah.